biarin. Segi Laura, pasti ada api. Udah lepasin ya, lepasin! Hei, Pak! Hei, ini apa-apaan nih? Apa-apaan nih kok rame banget di warung? Hei, Pak Umar! Waduh, bener-bener kebangetan. Pak Umar, jangan kayak begitu dong kalau itu kalau dagang ya. Kalau dagang jangan pakai pengaris, yang bener-bener aja. Ibu gak usah teriak-teriak gitu dong. Ya gimana saya gak teriak? Si itu dagang pakai pengaris kan? Ngaku aja deh! Buati, maaf ya Buati, jangan fitnah. Atas dasar apa Buati ngomong seperti itu? Situ dengar baik-baik ya. Saya ngomong itu bukan fitnah. Ini kenyataan kok. Ingat dong, dulu nih warungnya si Umar sepi banget ya. Udah kayak kuburan. Warung saya rame banget. Udah kayak bagian sembako. Nah sekarang lihat loh, lihat warung. Warung saya sepi banget. Sampai nyamuk juga gak ada yang mau datang. Nah di sini, udah kayak pasar malam. Apalagi kau bukan pakai penglaris, ya kan? Ngaku aja. Udah deh, bubar. Nah ini juga si bapak sama ibu. Biasanya kan makan di tempat saya, kenapa jadi di sini? Apalagi kau buat penglaris, ya kan? Makan sini aja. Warung gua antik, lebih enak nasi gorengnya. Makan sini aja. Kebangetan luar biasa banget ya. Nih, ya, liatin. Saya akan buktiin kalau warungnya si Umar ini memang benar-benar pakai penglaris. Liatin ya, saya buktiin. Main yang pakai penglaris. Apaan sih kau gak suka? Saya buktiin. Gak bisa dibiarin, Pak. Mereka itu pakai penglaris. Gak bisa gitu, ruang kita jangan sampai. Nah, saya buktiin, Umarin. Halo, Bu. Datang-datang marah-marah berut, kenapa Bu? Ya gimana gak marah-marah? Barusan aja Pak, aku itu ngelaporin si Umar ke sesepuh kampung, malah dicuekin. Ngelaporin apa Bu? Ibu kok kayak musuh bebuyutan gitu sama si Umar? Aduh, bapak mikir dong Pak, itu gara-gara si Umar buka warung nasi goreng kita sepi Pak, sepi, gak ada yang beli. Allah Bu, rezeki itu sudah Allah yang atur Bu. Oh, bisa banget ya Pak, udah miskin ngomong kayak begitu. Pak, kalau dipikir-pikir ini semua memang gara-gara bapak juga kan. Gak becus dagang, ya kan? Gak becus. Ditambah lagi sok alim, sok suci. Kalian dari posisi ini gimana sih Pak? Dipecat kejadiannya kan toh? Cobaan bapak tuh terima uang togongannya Pak. Udah kayak raya gitu Pak. Gak miskin, gak gembel kayak begini. Heran kok cemut banget sih Pak miskin. Sekarang lagi baca apa? Kepala jadi kaki-kaki jadi kepala buat cari duit. Miskin kok demen sih. Apa lagi sih Pak? Minta uang ya Bu, buat berobat. Astaga Pak. Bapak patut gak Pak minta uang sama ibu? Bapak itu kan suami, laki. Kasih nafkah dong ke istri. Ini malah minta duit lagi. Minta berobat. Gak pakai itu Pak, berobat. Gak pakai ke dokter. Emang kalau ke dokter tuh bisa sebentar? Bisa. Hah? Gak pakai ngantri, bisa. Siapa yang ngurusin makanan? Siapa ngurusin dagangan? Siapa yang ngurusin bobo? Iya Bu, mumpung masih pagi, puskesmas kan gak antri Bu. Enggak Bapak, gak usah pakai berobat ke dokter. Gak ada duit. Ibu gue ngomong seperti itu sama bapak. Bapak kan lagi sakit. Biarin aja, biar bapak kamu tuh mikir, biar otaknya dipakai. Tapi Bu, tampar juga kamu ya. Ngebantah kamu tuh, hah? Ngebantah. Astaga, ampun banget ya ini rumah. Gak anaknya, gak bapaknya. Bikin pusing aja. Bikin aku senewa terus-terusan. Bikin pusing aja. Di rumah gue tetap jadi kayak di neraka tuh, Pak. Wiki, tambah
ngawur aja tuh si Umar. Aduh, siang-siang buka nasi gorengnya. Kasian deh, bakal capek-capekin aja. Kagak bakal ada yang beli. Oh, bangkrut-bangkrut. Rasain deh. Ngawur aja. Aduh, gak salah tuh. Ada yang beli nasi goreng siang-siang gini. Wah, kagak benar. Ayang John udah pulang tapi telponin, gak aktif. Loh, kamu sabar dong, sayang. Telepon aku kan lagi di charger. Kenapa sih? Ayang John, aku tuh bener-bener deh gegetan banget sama yang namanya si Umar itu. Bayangin aja ya. Sekarang gini, aku ngerasa banget kalau si Umar itu pakai penglaris dagangannya gitu. Nih, Ayang John, lihat. Masih siang. Namanya nasi goreng paling enak makannya lagi malam-malam. Dia buka siang hari masih ada aja yang beli. Apalagi urusannya, ya nggak? Kalau bukan pakai duk-duk-duk-duk, pakai penglaris, ya nggak? Kurang ajar tuh orang ya, main gila dia ya. Iya, bener, main culas dia tuh. Pokoknya Ayang tuh mesti cepet-cepet kasih pelajaran ke dia deh tuh. Biar dia tuh nggak kegeeran, nggak kesenengan. Kamu tenang aja dong, lihat aku dong, sayang. Pokoknya aku akan lakuin apa aja yang kamu mau. Kamu mau aku lakuin apa buat kamu? Gini, Ayang John labrak ke warungnya, datengin obrak abik, ambil benda keramatnya, pasti ada di situ. Biar kita kuasai, terus biar dia rugi. Ayo kita berangkat. Ayo. Minggir. Ada apa ini, Bu? Ada apa nih, mau cari apa? Bang, abang mau cari apa? Kalau mau cari gara-garanya jangan di sini. Coba lu ngomong sekali lagi. Saya nggak pernah ganggu warung kalian ya. Kalian nggak usah usik warung kami. Ngajak ribut lah. Ayang John. Udah Ayang John. Dia itu bukan levelnya Ayang John. Tapi awas aja. Kalau dia jadi gara-gara Ayang John, langsung aja. Awas! Sekarang kita cabut aja dulu Ayang. Udah. Kenapa aja orang itu berantak dengan kita? Udah. Astaga, lama banget sih. Woi, udah sore nih. Keburu banyak pembeli nanti yang datang. Cepetan dong, apa ya kayak gitu aja di pergerakan kerama. Ini lagi di jalan nih. Cepetan dikatain. Orang diapain? Ngapain kamu di sini? Pergi kamu! Kamu juga ngapain sih? Ganjil banget, ngapain tadi? Bu, tadi Ella kesandung batu, Bu. Kandung mana? Berarti kan kecil lagi tadi kesandung. Mana licor, pacar kosong. Lama banget. Awas ya, kamu genit-genit ya. Cepetan! Alah, ampun. Nusuk mulu. Bu, Ella, sekarang kalian gantian sholat biar bapak yang nunggu warung. Bu, sholat dulu, Bu. Pak, kenapa sih, Pak? Bisanya gangguin orang aja, Pak. Ibu pusing, Pak. Ini dagangan kita nggak laku. Dari tadi nggak ada yang beli, Bapak. Bapak mikirin nggak? Mikirin nggak, Pak? Ya. Susahnya biar suami nggak becosnya kayak begini, nih. Pak, Bapak yang sabar ya, Pak. Tangan. Ada ulat bagaimana, Bu? Wah, ini ada ulatnya.
begini saja, Bu. Saya minta maaf. Gimana kalau saya ganti yang baru? Enak aja minta maaf. Nih kalau saya nggak lihat nih, ulat ini udah masuk ke mulut saya. Ayo cepat, pergi. Gorengnya enak. Bu, tunggu, Bu. Mau kemana? Nasi gorengnya belum bayar ini. Apa yang mau dibayar? Orang ada ulatnya. Ya didengarnya ibu-ibu ya, jangan beli nasi goreng di sini nih. Nasi goreng di sini nih nggak enak, tau nggak? Banyak ulatnya. Ini kan murah, murah. Nasi goreng enak. Astagfirullahaladzim. Masuk di warungnya Omar kok jadi pada makan di sini. Kenapa emang ya? Di warung Pak Omar tuh nasi gorengnya ada ulat. Iya, benar. Nasi gorengnya ada ulat ya. Ya ampun, ya ampun. Menu baru kali tuh, Bu. Nasi goreng ulat. Ya udah, ayo masuk, Bu. Masuk. Di sini di warung Bu Akti, kalaupun kecil pinggir jalan dijamin aman, bersih, berkualitas ya. Nasi goreng. Kamu ngapain di sini? Itu lihat, pembeli udah banyak banget. Ayo cepetan. Tapi Bu, Bapak lagi masuk angin, Bu. Bapak sakit. Kasian sama Bapak. Bapak kamu udah biasa sakit-sakitan. Itu kasian sama pembeli, mereka kelaparan. Kalau kelamaan, mereka pada kabur. Ayo cepetan. Bentar, mereka pada kabur. Ayo cepetan. Masuk. Lama banget sih. Bentar ya. Orang dari dulu sampai sekarang kerjanya sakit. Nyebelin banget sih, disalin aja. Harusnya kamu itu ya nafkahin aku. Ini malah kebalik. Aku yang petang pating, nafkahin kamu. Bu, undang dong Bu. Jangan marahin Bapak Bu, Bapak kan pingsan. Ya karena Bapak kamu tuh badannya ringkih. Pakai acara pingsan lagi di warung. Harusnya dapat duit banyak. Bisa-bisa dapat duit dikit hari ini. Bapak sadar, Bu. Udah, sana. Gih, cepet. Kamu balik ke warung. Tuh, warung gak ada yang jagain kosong. Cepetan, balik. Tapi kalau ada apa-apa sama Bapak gimana, Bu? Bapak kenapa? Udah, paling-paling Bapak kamu jangan pingsan. Cepetan, gak balik ke warung. Mau apa? Warung kosong. Gak ada duit. Saya dapat duit jadi sedikit deh dapat duit hari ini. Pak, di sini aja ya. Pingsan aku. Nyesain banget. Gak ada yang beli. Aduh, ini orang-orang pada kemanain sih. Sayang. Ayang John, kebetulan banget Ayang John datang. Aku tuh lagi bete banget, Ayang. Sama, aku juga lagi bete. Ayang, minta duit dong. Ayang John sih gitu, minta duit. Alasan minjem-minjem tapi gak diganti. Urusannya aja tuh, mana tugasnya, beres gak? No, lihat. Orangnya si Omar tuh, masih rame aja. Please dong sayang, please bantuin aku harus bayar kontrakan aku malam ini. Kalau aku gak bayar sekarang, aku diusir, soalnya aku udah nunggak 3 bulan nih. Aduh, emangnya gak punya duit lagi apa? Ya gimana dong sayang, masa kamu tega sih aku diusir malam gini? Aduh, Ayang John, aku tuh gak punya duit. Bener-bener gak punya duit, kan Ayang John nasi diri. Nih. Warung sepi udah berhari-hari gak ada yang beli. Belum lagi itu tuh si rojak sakit-sakitan melulu. Gak ngerti banget sih. Nah, gini aja deh. Aku bisa bantu supaya warung nasi goreng kamu rame. Dan kalau kamu mau untung gede, kamu bisa ambil nasi bekas dari restoran aku kerja. Gimana? Maksudnya? Ya, maksud aku tiap hari tuh di restoran aku kerja pasti ada sisa minyak goreng dan nasi. Kamu bisa pakai tuh buat jualan. Dan kalau kamu mau untung lebih gede lagi, kamu bisa jual nasi goreng kamu dengan harga lebih murah. Bisa ngalahin cucu. Eh?
I love you, Ayam John. Ayam John pinter banget. Ih, beda banget kayak suami aku. Emot ya, Ayam John. Tapi uangnya mana? Uang? Ya. Masa kamu tega sih? Aku diusir malam-malam, terus aku tidur di mana? Iya, iya. Tunggu bentar ya, Ayam John. Ya Allah, ibu ternyata selama ini punya simpanan. Pantas saja ibu udah gak peduli lagi sama bapak. Kasihan bapak. Ella, tuh cepet rapiin yang ada di dalam plastik. Mulai hari ini, biar kita untungnya gede banget ya. Nasinya pakai nasi dari restoran sisaan gitu, minyaknya juga. Kenapa ini tinggal begitu? Biasa aja kali, sok jijik lagi. Terus ayam itu juga ayam tiren, sayurannya juga sayuran sisaan dari pasar. Tentu kamu beresin. Astagfirullahaladzim. Bu, jangan bu. Jangan, itu kan makanan ternak ikan, Bu. Bodoh banget, Bu. Itu dosa, Bu. Tahu apa, gak bisa dosa. Cepetan. Beresin itu, cepet. Pak, hidup seadanya, Pak. Kerja enggak? Bisa cari duit enggak? Enggak bisa kan? Bisa aja apa? Agaknya masih mikirin dosa, astagfirullah segala macam. Hari gini duit, usah duit. Udah cepetan. Itu. Bapak kenapa gimana? Kenapa? Bapak kamu cepetan. Bawa ini. Batuk lagi, Bang. Aduh, pusing. Sekarang gantian, baru aku yang rame. Dari semanis senyum kimpul, duitnya pada kumpul. Oh iya, bentar. Tinggal, Pak. Astaga. Pak, kamu kok gak masak, ngapain kalau bantuin bapak kamu? Pak. Udah, bapak kamu bisa kerja sendiri, itu kerang. Penuhin, bentar ya, sabar ya. Iya. Yang bisa ngalahin warung di Sukumatan, emang enak. Bu, Ella istirahat dulu ya, Bu. Istirahat? Wah, gak boleh dong. Ya, gak boleh. Kamu beresin dulu ya, itu semua peralatan ya. Cuci dulu yang bersih, semuanya udah rapi. Baru boleh tidur. Tapi Bu, Ella udah seharian kerja keras, Bu. Boleh ya, Bu? Kamu kerja keras, hah? Orang lembut kayak kamu bisa gitu kerja keras? Yang ada kamu juga udah ribet kerjanya nih sama tongkat kamu itu. Mana bisa kamu kerja keras? Udah deh, pokoknya ibu nggak mau tahu ya. Kamu beresin semuanya malam ini juga. Titik. Awas ya, kalau nggak diberesin, awas ya. Thank you.
kerja tuh, ha? Ampun, Bu. Kerja sambil ngantuk. Gimana bisa bersih hasil cucian kamu, Ella? Cuci! Kok diserang banget? Gimana yang bersih, ha? Udah, cepetan. Cuciin, cepet. Makanya kerjanya itu yang benar. Kebiasaan. Ya Allah. Ibu tega sama Ella, ya Allah. Gara-gara ketahuan ngambil minyak goreng sisa dan nasi. Ampun, Ayang Jun kenapa gak ngomong dari semalam sih? Hah? Maaf, sayang. Pulang aku langsung tidur. Sebentar, sebentar. Bukannya waktu itu kamu bilang ke aku kalau nasi dan minyak itu sisaan, buangan, ya kan? Iya, aku emang ngomong kayak gitu. Tapi ternyata bos aku busuk juga. Gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu cari nasi bekas yang di tempat lain yuk. Maafin aku ya sayang, aku gak bisa nemenin. Kepala aku masih pusing banget deh. Ya udah gak apa-apa. Aku paham kok. Yang penting sekarang kamu cepat-cepat minum obat ya, biar sehat. Sayang. Apa lagi? Bagi uang dong, aku bokeh nih. Nah, uang ya. Tapi ingat ya, ini gak gratis. Kamu harus secepatnya bikin kacau itu warungnya si Umar. Tapi dengan cara yang halus. Kamu tenang aja ya. Ya udah, aku cari dulu ya. Maafin ya. Nasib aku memang mujur banget. Gak ada rotan akar pun jadi. Gak ada nasi sisa. Nasi aking pun jadilah. Iya. Bahan ayam nasi goreng gue. Bodoh deh, mau ayam bangke kek, ayam tiren, kalau udah dimasak mah kagak bakal tahu. Astaga. Cakep, cakep banget. Siang-siang begini dia masih enak-enakan tidur. Aduh, minta ampun manjanya. Aduh, anak gadis siang bolong baru aja bangun. Mau dapet jodoh kaki-kaki tua kamu. Kerjaan omong, bangun. Cuci baju, nyapu, ngambil sama nih. Cuciin ayam, cepetan bangun. Bu, ada apa sih pagi-pagi udah teriak-teriak? Tuh, lihat. Lihat tuh,
semuanya bangun. Kemanjaan si anaknya. Bu, si Ella kan capek kerja semalaman. Ibu kan tahu itu, ngerti dikit dong, Bu. Cepetan. Udah. Usah urusin bapak kamu, dia itu bisa ngurus diri dia sendiri. Kamu juga cepetan. Kamu cuci ini ayam, cuciin ayam. Ini ayam beneran. Apa ayam bangke, Bu? Ayamnya nggak enak banget. Udah deh ya, nggak usah nanya. Oh, ayam bangke kayak bukan ada urusan. Cepet, dan kamu cuci kulitnya sama. Bu, ayam bangke nggak boleh dimasak, Bu. Itu kan najis. Bawain sabun, nggak ada urusan. Pokoknya cuci ini. Bu, ayam nggak bisa, Bu. Bau banget, Bu. Ribet banget, bikin lama aja. Masak. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang dulu. Begini saja, kami mohon bapak-bapak dan ibu-ibu silakan keluar dulu. Kami mau periksa baunya. Sebelah situ mungkin, kotak situ. Astagfirullahaladzim. Siapa yang naruh bangke di sini, Pak? Ini pasti ulah Bu Atik, Pak. Biar saya pulangin ke warung dia, Pak. Saya nggak terima, sih. Kita nggak boleh seujuan, Rif. Nggak baik. Bangke ini kamu buang saja ke sungai yang jauh, ya. Tapi, Pak Rif. Udah, kamu buang saja, ya. Ya, cepetan. Bentar. Ayam jen. Ini siapa? Itu yang berhijau, Pak Jinjo. Astaga, Ella, kamu tuh dari mana aja sih? Jangan apa nih pembeli banyak banget pada ngantri. Buat bantuin ibu, malah keluyuran lagi. Ah, udah, nggak usah diyakin ngomong, paling juga pacaran. Kamu pacaran nggak? Pacaran sama siapa kamu? Hah? Sama siapa? Oh, sama anaknya saingan ibu itu. Hah? Berani kamu tuh ya? Enggak, Bu. Tadi Ella sakit perut, Bu. Alasan kamu ngebantah kamu ya? Berani ngebantah sama ibu? Maafin Ella, Bu. Bu, tadi sama sih, Bu, anaknya disiram-siram gitu. Ya, kasihan banget sih anaknya digituin. Bu, macam apa sih itu? Nggak usah ikut campur ya. Diam! Udah, jangan makan sini, pergi ayo. Jangan makan sini, ya. Ribut mulu. Lihat, itu lihat. Gara-gara kamu tuh mereka semua pernah pergi. Aduh, pindah ke warung punya si Umar, Ella. Puas kamu, puas. Ella, dari tadi ngepel gak kelar-kelar. Ini kamu cuci pakaian bapak kamu dan juga sepet-sepet. Abis itu, masakin air panas saya mau mandi. Cepetan! Gara-gara nasi goreng yang kita buang, warga banyak yang celaka, Bu. Lebih baik Bu cepat keluar, Bu, ketemu mereka. Masa gurih Ibu ya? Kurang ajar! Jangan sibuk rumah orang sembarangan ya!
Jadi yang ini orangnya. Nah, kamu harus tanggung jawab ya. Gara-gara kamu, Pak, nasi goreng kamu. Semua anak sakit perut, Pak. Ya, sebentar. Nih, saya paham banget nih. Jangan-jangan kalian ini adalah korban dari suruhannya orangnya si Umar, ya kan? Nah, itu gak ada. Selama kalian makan di warung nasi goreng saya, pernah nggak sakit perut? Pernah nggak mulut-mulut? Pernah nggak? Enggak, kan? Pernah nggak? Enggak sih. Ada sih. Makanya kalau pun sekarang kalian makan di warung nasi goreng saya terus sakit perut, itu pasti karena ulahnya si Umar. Dia itu sirik sama saya. Makanya saya dipinta dibuat kalian itu sakit perut habis makan di warung nasi goreng saya. Gak bisa, saya harus balas dia. Gak bisa. Kamu tuh nyuruh orang-orang buat pura-pura sakit perut setelah habis makan di warung nasi gorengku, iya? Buati, maaf. Saya sama sekali gak menyuruh apa-apa kepada mereka-mereka ini. Benar kan, Bapak-Bapak? Tuh, kan? Memang benar. Kami ini tidak ada sangkut paunya dengan Pak Umar. Iya, Buati. Gak ada sangkut paunya sama Pak Umar. Sekarang gini ya. Nih, aku mau tanya nih, tapi jawab yang jujur ya. Yang jujur aja nih, jangan bohong-bohongan ya. Siapa di antara kalian yang memang mengalami sakit perut atau apa tuh diare? Siapa? Siapa yang ngalamin? Ayo. Saya memang tidak mengalaminya, Bu. Tapi anak saya yang sakit gara-gara makan nasi goreng ibu. Ya enggak? Iya. Saya juga, Bu. Teman saya sih katanya muntah-muntah. Sebentar. Sekarang gini aja. Di antara kalian deh, coba. Siapa yang pernah makan di warung nasi gorengnya Ibu Atik? Siapa? Siapa, ayo? Terima kasih. Nah, sekarang coba ingat-ingat. Warung nasi gorengku, walaupun di pinggir jalan, nasinya bersih gak? Piringnya bersih gak? Gelasnya bersih gak? Hah? Bersih kan? Bersih gak? Nah, sekarang coba diingat-ingat nih. Ingat-ingat baik-baik ya. Warung siapa? Warung Bu Atik atau warung Umar? Yang pernah ada kejadian aneh-aneh. Ada belatung lah, ada ulet lah, ada tikus lah. Warung siapa? Coba ingat-ingat. Tuh, tanggung jawabnya. Dia yang tanggung jawab. Tanggung jawab dia tuh. Saya nanya, Pak. Minyaknya habis. Yaudah, ibu beli dulu ya. Ayam Jok, ngapain? Aku mau nemenin kamu jualan. Bantu, Majia. Tapi aku mau beli minyak dulu. Ayang Jan, bantu Nela ya. Ya, bantu. Jangan lama-lama. Iya. Ih, apa-apaan sih? Ya macam-macam ya. Iya, bisa sendiri kok aku. Iya, pasti enggak. Kamu apa sih? Iya, pasti. Ya, makasih ya, Mbak. Ke sana, kamu cuci piring sana. Nanti aku balik lagi. Sakit perut. Iya. Aduh, ada-ada aja si Ayang Jok. Ya. Si goreng saya yang mana ya? Oh, ini. Ya, makasih ya. Iya, balik lagi ya. Belajar lagi ya. Haris manis. Ini kan ada. Banget ya. Kamu sekarang udah berani ya? Kamu berani ngambil duit dagangan, Ella? Maksud ibu pakai nanya gitu. Lihat. Duit di laci gak ada, Ella. Kemana, coba kemana?
Bu. Tadi ada duitnya, Bu. Banyak, Bu. Ada gimana? Gak ada, Ella. Gak ada. Cuma kertas doang. Sumpah, Bu. Bukan Ella yang ngambil, Bu. Jangan pakai sumpah-sumpah segala kamu ya. Kualat kamu. Dari tadi ada di sini siapa? Cuma kamu doang. Ya. Siapa? Kayaknya Bang Jonan yang ngambil uang ibu, Bu. Tadi Bang Jonan ada di sini. Jangan kurang ajar kamu ya. Tadi kamu fitnah Jonan. Gak mungkin dia ngaku itu, Jon. Masih kamu, Bu. Masih kamu, Bu. Masih kamu, Bu. Ibu, sama anak. Ini ngapain nih? Pake datang ke sini segala. Hah? Jangan ikut campur urusan orang ya. Pergi gak? Pergi gak? Aku panggil dia orang. Kayak banget ya. Pergi dari sini. Bukan urusan kamu sama. Kamu ajar ya. Udah, Bu. Apa lagi? Jangan Rifki, Bu. Ajar. Kamu nih semuanya. Keselin banget nih hari. Alah. Capek-capek kita datang dari pagi sampai tengah malam. Dapat duitnya cuma 20.000. Elah. Ampun. Astaga. Capek banget nih hari. Cuma dapat capeknya doang. Duit 20.000. Dapat sama jauh tuh ya. Aduh, begini nih nasib. Ya, suami sakit-sakitan. Mesti banting tulang sendirian. Mesti pulang banting cari duit sendirian. Harusnya tugas suami tau gak? Tugasnya bapak kamu. Sepelin banget. Astaga. Begini nih kelakuan yang kamu di rumah. Woi, ini makanan gak dimakan, obat juga gak dimakan, woi. Udah dong, Bu, jangan marahin bapak, Bu. Ella, gimana gak dibayar? Dilihat. Makanan sama obat kan disusun sama sekali. Emang dibeli pakai apa nih? Pakai daun? Pakai duit, satu-satunya nyarinya. Hai, bangun, woi. Kamu bangunin bapak kamu, suruh dia makan. Makin kesel aja, pulang-pulang dari jualan bukan sama kamu, makin kesel. Bapak makan ya. Ella yang suapin kok, Pak. Dibangunin bapak kamu, Ella. Dibangunin, diajak ngomong gak bakal bangun-bangun. Dia dibangunin. Pak. Bapak. Bu. Tangan bapak ku dingin banget. Ya gimana gak dingin? Makanan aja gak disentuh sama dia. Oke, bangun yang kencang. Papa bangun, Pak. Bu, Papa udah meninggal, Bu. Ella, bangun, Papa. Nggak usah ditangisin tuh bapak kamu. Jangan jadi anak yang cengeng, Ella. Udah, nggak usah ditangisin. Ella, mendingan kamu rapi-rapi rumah-rumah. Biar tetangga kalau ada yang ngeliat, enak kan nih dilihatnya. Papa. Ngomong. Pergi. Ella, ayo pulang. Ntar lagi sore nih, masih ngorong. Ayo pulang, masih banyak urusan ini. Balik lagi, ayo pulang. Udah deh, bapak kamu yang tangisin gak bakal hidup lagi. 7 hari 7 malam juga tetap aja dia meninggal. Ayo sudah balik. Oh, jangan tinggal. Ayo pulang urus warung. Pulang. Bu, lepasin, Bu. Astaga, Ella. Ini anak benar-benar. Ayo pulang, ibu bilang. Ngapain kamu masih di sini? Udah, bapak kamu udah gak ada. Udah pergi untuk selamanya, ngapain? Pulang, Ella. Percuma juga kamu tangisin bapak kamu. Astaga, Ella. Astaga, ngapain nangisin kamu? Ayo cepetan pulang. Warung, kita urusin warung. Cukup. Ibu jangan kasar sama anak sendiri. Apalagi dia sedang menangisi kepergian bapaknya. Situ jangan ikut campur urusan orang ya. Ini anak-anak aku. Jadi aku berhak ngelakuin apa aja. Lagian Situ ngapain masih ada di sini? Kan tadi udah pergi, ngapain pada balik lagi? Oh, senang ngeliat orang susah. Senang ya pada ngeliatin ada orang meninggal. Senang. Pulang, kamu ngapain masih di sini? Ayo. Cepetan lagi, warung harus buka. Cepetan. Bet banget nih kamu nih. Ayo cepetan. Jangan bikin susah ibu ya. Cepetan.
Ibu gak apa-apa kan, Bu? Panci, Bang, jangan macam-macam. Suka sama yang kasar-kasar. Pulang dulu ya. Memperlakukan aku bukan kayak anaknya sendiri. Ibu tuh udah gak sayang sama aku, Ki. Ya udah, kamu yang sabar ya. Kita doa aja sama-sama supaya ibu kamu sadar. Yang lebih menyakitkan, ibu nganggap aku seperti anak yang gak berguna. Aku sedih banget dengarnya, Ki. Astagfirullahaladzim. Udah, kamu jangan nangis. Enak nek tengah jalan begini kamu nangis deh. Gak enak bentar lihat orang gimana coba nangis gini. Jadi begini kelakuan kamu kalau ditinggal di warung sendiri ya? Ini lagi nih anak si rumah. Ngapain kamu pakai datang ke sini segala? Ngapain? Si Ella itu jualan dagang di sini. Kamu beli makanan juga enggak, malah ngajakin anak perempuan orang pacaran. Saya enggak pacaran. Saya itu barusan cuma apa? Peluk-peluk itu namanya. Peluk-peluk itu namanya apa? Hah? Oh, paham. Kamu sengaja peluk-peluk si Ella di pinggir jalan kayak begini. Pasti punya maksud busuk, ha? Kamu mau ngancurin kan? Ha? Mau ngancurin usaha warung nasi goreng saya atas suruhan bapak kamu itu, ha? Iya kan? Yakin. Mas, ini pantainya mas. Dengar-dengar mas ini apa? Jual makanan lele kan? Oh iya benar pak. Masih ada? Oh masih ada. Ayo pak. Ayo, pak. Mana? Itu. Tinggal segini. Ini nasi kemarin kan? Oh ya udah deh, saya nih butuh banget nasinya buat peliharaan ayam saya di rumah, tapi butuh tiap hari gitu. Berapa nih kalau saya beli? Ya terserah ibu aja dah. 5.000 aja ya, kan setiap hari belinya. Ya 5.000 ya. Ya pak. Ya udah, mau deh. Dibungkus ya mas. Di, oh, ya. Di itu ya pak. Iya. Paham. Udah nggak apa-apa mas. Ya, makasih. Besok balik lagi ya. Iya, Bu. Nih, masak cepet. Bu, ini nasi apa, Bu? Nasinya kok berakhir kayak gini, Bu? Ini nasi busuk, Bu. Udah deh. Jangan belagu kamu ya. Agaknya pakai nanya-nanya dulu, ngoceh-ngoceh dulu. Cepetan, masak aja lagi ini nasi. Cepet masak.
Bu, Ella gak sanggup, boleh jijik, Bu. Kamu jijik? Iya, jijik. Jijik ya? Aku malah makanya cepetan kerja kemarin deh. Ngorokinmu udah tadi. Pengitang pahin biar kamu bilang bawelnya. Bagi kamu udah labu daripada ibu cinta yang labu. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, ha? Biar ibu kasihan gitu sama kamu. Gak ngaruh. Kamu itu memang harus dijejelin sama sambil biar yang gak biar kocok. Iya, ibu emang gak sayang sama anak yang bawel, yang cerewet, yang gak pengertian, yang kayak kamu ini. Kamu tahu diri. Ngapain kamu pakai dokter ibu segala? Aduh ya ampun sakitnya. Minta ampun. Ibu gak apa-apa. Udah masuk pegang-pegang. Aduh. Ibu, aku ikat kaki ibu biar darahnya gak keluar. Sakit tau gak sakit? Kamu ini apa-apaan sih? Sengaja kamu ya? Hah? Supaya ibu gak sembuh-sembuh kakinya? Supaya sakit-sakit terus-terusan, ya? Bu, Ella ngikat kaki ibu biar darahnya gak keluar terus, Bu. Kamu tuh yang bener kerjanya makanya. Aduh, ayam John. Ayam John pegang tangan aku. Aduh, sakitnya minta ampun. Pegang tangan. Aduh, sayang. Aduh, sayang. Perut aku mulus banget, aku pulang ya. Ya, ayam John, tapi cepetan balik lagi ke sini ya. Ayah! Sering banget sih, dan tadi ibu bilang sakit! Terus kalau ibu kenapa-napa gimana, Bu? Kau sosok perhatian kamu ya? Kau sosok baik? Ibu yang penting tuh dapat duit banyak. Cepetan kamu buka warung tuh. Cepetan! Elaganya. Kelapa-kelapa, cepetan ke warungnya! Udah sore ini! Bang, balikin bang. Apa lu balikin? Gua kerja di sini nggak pakai gratis, harus dibayar. Bang, itu uang ibu, bang, balikin bang, jangan diambil bang. Lu dengerin ya, gua kerja pakai tenaga, harus dibayar. Gua segera ngosan banyak omong. Lu kok berani sama cewek? Cam. Biarin aja dia pergi. Sekarang aku tahu nih akar permasalahan dari keluarga kamu itu dia tuh akarnya tuh. Iya, Ki, emang bener. Ibu terlalu percaya sama dia. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Yaudah, sekarang beres-beres ya. Yuk, biar cepat pulang. Kamu gak apa-apa? Bisa aku bantuin ya. Gimana jualannya? Alhamdulillah rame, Bu. Banyak yang beli dagangan kita. Cakep deh kalau kayak gitu. Terus, mana duitnya? Duitnya, Bu. Iya, mana duitnya? Aduh, duitnya semua diambil sama Bang Jonan, Bu. Hah? Diambil sama Jonan? Gak mungkin banget. Dia ngelakuin hal kayak gitu. Dia bukan orang jahat. Kamu ngebohong kan? Kamu fitnah dia kan gitu? Bener, Bu. Ella ngebohong, Bu. Ibu tahu betul. Dia itu suka nolongin ibu. Ini ibu curiga ya. Jangan-jangan itu uang sebenarnya ambil sama kamu buat kamu kerja sama si Riti. Iya kan? Iya kan? Ya, aku gak ngaku. Taruh di mana, Wak? Pakai di mana? Bu. Di pinggang kamu.
jadi sakit banget sih. Kamu sama aja bikin susah hidup aku tersusah. Bu, ibu jadi nyalain Ella, Bu. Ya jelas aja aku sayang kamu. Coba kamu itu dulu sama omongan ibu. Ibu gak bakalan kenapa aku jahat seperti ini. Awas, Bu. Pikir. Azab apa yang kau berikan kepada ibumu, ya Allah? Ampuni ibu hamba, ya Allah. Ini benar lagi itu, ibu ada belatungnya lagi. Ji, ibu. Tidak berarti kenapa itu? Bidadi, yuk, bidadi, yuk. Nggak makan, hah? Ayang John, Ayang John, Ayang, Ayang John sini cepetan! Ah, kesel banget. Kenapa lagi pada pergi? Kamu ngapain? Gak enak tuh ya. Ayang, itu orang-orang tadi udah pada mau makan di sini, pada keluar semua nggak jadi makan, pada pindah tuh. Ke warung nasi gorengnya. Si Umar, aduh, gimana dong ayah? Kan mesti dapat duit ini. Kelihatannya mereka jijik sama kaki kamu tuh. Jijik sama kaki aku. Aduh, ya tapi gimana emang begini keadaan kakinya kok? Aduh, ayang sini cepetan. Mesti dapat duit gimana juga nih ayang? Sini. Ayang itu masih ada satu PR lagi yang mesti dilakuin loh, ya. Ingat. Mesti gimana? Dan mau pingsan seperti keracunan. Keracunan? Kok bisa? Sakit ya? Sakit. Gak apa-apa, seneng. Kita berhasil ya. Puas banget. Oh iya sayang.
Kelihatannya mendingan kamu gak usah ikutan jualan deh, ya? Kok? Ya soalnya daripada yang beli nanti Jiji. Jiji? Iya juga sih ya. Ya udah deh, berarti buat sementara warung Ayang John sama Ella yang urus ya. Gak apa-apa ya. Ya udah, mendingan sekarang aku pergi dulu ya. Oh, mau pergi? Enggak boleh. Ayang John gak boleh pergi. Mau pergi kemana? Aku kan mau lihat Umar diusir dari kampung ini. Iya, benar banget. Aduh, sebel deh aku gak ikutan ngeliat. Udah, tapi nanti balik lagi. Pasti. Ya, saya. Beneran. Iya. Ada apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Umar, nasi goreng kamu telah makan korban. Dan ini gak bisa dibiarkan. Warung Blaster, bapak. Tenang dulu bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu. Jangan gegabah. Selama 15 tahun saya jual nasi goreng di sini, belum pernah ada orang yang keracunan. Pak, beneran pak. Ini pasti fitnah pak. Ini fitnah. Nasi goreng kita nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada orang. Mereka ini cuma korban fitnah. Itu semua nggak benar. Alah, udah. Bu, sabar ya Bu. Dara pres. Ibu tahan sedikit ya Bu, emang sakit. Kenapa kamu? Kenapa? Kaki ibu bau, ya? Kamu seneng ya? Seneng lihat ibu menderita kayak gini? Ini gak berguna banget sih kamu itu. Ayah John. Keadaan kamu gimana sayang? Anes banget. Sakit. Ella, ini plastik kamu bawa sana keluar. Ingat ya, jangan sampai kamu tuh gak jualan. Cepetan. Iya Bu. Pergi sana. Ayah. Aduh. Ih, sakitnya minta ampun. Angsar panggil aku Angsar. Ayo kesini sayang. Ayang, ayang, ya, ayang, ya, sakit banget ayang, ya. Dia kurang ajar sama saya ya. Bu, Bu jangan mau berbuat jahat sama Ella, Bu. Lu yang godain gua, lu godain gua, lu nafsu sama gua, jangan bohong. Iya. Godain kamu? Iya, percaya aku tuh percaya dia. Ella,
Kamu anak lu aja, dia gak tahu diri kamu tuh. Hah? Anak kamu nih kayak gini. Kamu pikir Jordan ini siapa? Dia itu calon pemakam yang bodoh, tau gak? Wah, gak tau dia punya bapak kayak gini, Bu. Pelancang banget kamu bicaranya. Pergi kamu dari sini, pergi! Pak, Pak. Nenek! Pergi kamu, jangan pernah balik lagi ke rumah. Ibu benci sama kamu, anak kurang ajar. Dilemparkan angin terkisah. Bu, jangan bu, jangan sayang orang lain daripada anaknya sendiri. Pergi cepetan kamu, pergi dari sekarang. Bu, jangan bu. Sini, langkah kaki di dalam rencana. Jauh-jauh kamu dari sini. Semua bapak yang salah. Ya, mana bapak? Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya. Kenapa? Enggak, aku haus. Haus. Aku mau minum. Sabar ya. Diusir sama ibu dari rumah. Ini semua gara-gara Bang Jonan. Sekarang Bang Jonan di mana? Ya udah, sekarang ya kamu makan dulu. Biar kamunya enggak sakit. Ya, nih, diminum. Aku takut dimarahin sama ibu. Loh, tapi kan ibu kamu enggak tahu kamu ada di sini ya, lah. Oh. Pak, dia maksud aku kamu tuh makan dulu, Bu. Kamu tenangin diri dulu. Aku harus pulang, kasihan ibu aku. Kamu udah diusir. Tapi kamu udah diusir, kamu dengar aku gak sih? Tapi siapa yang ngurusin ibu aku di rumah kalau gak aku, Ki? Yaudah, kamu boleh pulang, tapi aku angkat. Thank you.
Ku bersedih, ku bahagia. Dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencana, berjalan dalam kehendaknya. Nafas ilahi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu harus kuat ya, Bu. Kita ke dokter ya. Ibu. Ella gak pernah marah sama ibu. Bila mungkin ada luka, coba semua balasan. Karena air mata tak amati, akan hilang dan berganti. Ibu kenapa ninggalin aku? Tanpa dirasa, mungkinkah hati lebih tenang, damai jiwa dan agama mengajarkan kita agar kita tidak terlarut dalam kesedihan di saat ditinggal orang yang kita cinta. Karena itu udah takdir. Ya, udah sore, kita pulang yuk. Ya, Ella. Bahagia dunia yang bertahan.